Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang saya berada di Kota Purwodadi. Hari ini saya mau meluncur ke Kota Kudus. Lewatnya lewat jalur alternatif. Mau tahu perjalanannya? Yuk ikuti terus videonya. Oke, lanjutkan. Kita mulai perjalanannya dari sini. Ini berada di Kota Purwodadi menuju Kota Kudus. Kita akan melewati jalan alternatif, motong jalan jalur biar cepat. Kita pantengin videonya, oke? Digaskeun we. Nah, lewat sini aja, Lur. Biar lebih cepat motongnya. Nah, di sini nih. Lewat sini aja, Lur. Motongnya biar cepat. Ini menuju jalan Kudus biar cepat. Nah, motong lewat sini aja biar cepat. Yo. Menuju Kota Kudus. Ini jalan Lur alternatifnya. Dijamin cepat, Lur, kalau lewat jalan sini. Lewat bendungan Klambo. Ini irigasi, ini juga irigasi. Jamin gak macet lewat sini, Bang. Jos pokoknya. Oke, kita tancapkan lagi. Kalau nggak tahu jalur alternatif menuju Kota Kudus, tanyain aja lewat bendungan Umbul Kelambu. Pasti diarahin ke sini. Dan pemandangannya, bro, mantap pokoknya mah. Kalau haus, kalau lapar tinggal mampir ke sebelah kiri nih, banyak makanan juga di sini, banyak makanan ringan di sini juga ada. Klambu. Bebas macet loh. Nah, nanti kita di depan ada pertigaan, kita beloknya ke kiri, Lur. Kalau ke kanan itu maksudnya ke Blora, ke Pati juga bisa. Kita ambilnya ke sebelah kiri aja. Kanan ke Blora. Kita ambil ke kiri aja. Oke, gas gede. Lewat sini pun juga pom bensin ada di sebelah kiri. Gak usah takut. Ini jalur alternatif pun juga jalannya gede blur kayak jalan raya nih. Pandangannya, bro, banyak. Kita serip dulu, ah.
Anjas nih jalannya nih. Sejuk bro. Kiri kanan hamparan sawah. Oh. Mantap. Dikasih hawa kayak gini mah sejuk, mendung tapi nggak hujan, nggak panas lah. Sudah mulai padat penduduk. Alhamdulillah udah nyampe Jalan Undaan, Kabupaten Kudus. Cepat kan lur? Kita sebentar lagi nyampe Kota Kudus. Santai aja jalannya, jangan terburu-buru. Sambil lihat pemandangan, guys. Tuh lur, jalan sini mah gak usah terburu-buru, santai aja. Jalannya kosong melompong. Pokoknya lurus aja lur, kalau jalan sini ya lurus aja, nggak usah belok-belok. Nanti juga tembus ke Kota Kudus. Ikuti aja lah jalan ini nih. Dan kalau jam 5, kan udah jam 4 ini, baru jam 4 udah mulai ramai jalannya nih. Para anak sekolah, anak kerja, kata lagi bubaran pabrik biasanya kalau jam 5. Tuh, wah, dikuasai motor jalan sini mandi. Diimbau kalau mau jalan sini jangan lewat jam 4 sore. Dikarenakan bubaran pabrik bro, sama bubaran anak sekolah, anak ngaji. Enaknya jam 9 pagi sampai jam 2 siang baru kosong jalannya. Yang balik ngaji kiri kanan udah rame nih sini nih, mulai padat penduduknya nih. Nah, nanti ketemu gapura Selamat Jalan nih. Cuaca udah mulai mendung. Padahal ini masih jam 5 sore. Sedikit gelap cuaca nih. Isi bensin dulu. Isi dulu bensin ya lur. Santai, jalan alternatif Undaan menuju Kudus. Jalan Undaan sini kan ada pom bensinnya kan, ada 3. Jadi gak usah khawatir. Kiri kanan ada pom bensin. Isi bensin dulu lur. Kita lanjutkan lagi. Belok ke sebelah kanan. Oke.
Udah nyampe lur, bentar lagi nyampe lur. Kasih dulu jalan sih ibunya, kasihan. Oke teman-teman, alhamdulillah udah nyampe Kudus. Tuh kalau lurus itu masuk ke Kota Kudus, kalau ke sebelah kiri masuk ke Kota Demak, kalau ke sebelah kanan itu langsung tembus ke Kota Pati. Dekat kan lur? Nah ini tinggal ke Kudus, tinggal lurus, ini nyampe Kudus. Oke, oke, kita akhiri dulu ya videonya, ntar dilanjutkan lagi di episode selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.